Merhaba guys, selamat pagi. Hari ini kami mau sarapan di luar lagi. Lagi nungguin Babah sama Humaira beli sarapan. Jadi di Turki itu kalau sarapannya kayak kita di Indonesia kan sarapan nasi kuning kan. Kalau di Turki warungnya itu warung sih jualnya si meat, borek, kayak gini. Hi guys, today I will make is bakalan pie. Dilili and I eat, okay? Tao na eat my product. I will bring the... Bye! Ini tempat khusus buat barbecue sama piknik gitu guys. Ini kita lagi di deket Uluda. Ini baru jam 10, cuman orang-orangnya udah pada penuh ya. Ini ada juga ada park. Jadi ini tuh tempat buat barbeque-nya kayak resmi gitu. Hari ini kita buat sarapan aja. Di sana ada toilet. Jadi tadi kita bayar 70 tele itu unlimited. Kayak mau seharian juga nggak apa-apa. Kalau di tempat lain kan bayarnya berapa gitu. Cuman buat sejam, dua jam. Kayak gitu. Şöyle güzelce ne serelim. Koy aşağıya. Burayı da yapalım. Tamam. Fix there. Perfect. Right? Sit down. We got tea. Ini roti. Ini sarapan kita nih. Dan ntar lain kali kita bakar-bakar ayam di sini. Nanti kita bakar-bakar lah di sini insyaallah. Next time juga hari ini kita cek lokasi aja. Kita buat sarapan aja hari ini. Cuacanya bagus, sejuk. Iya. Aku gak tidak mau. Iya, iwan. Government land. Nobody can take it. Ada timun, tomat. Ini kemarin aku bikin. Bawa makan nih ya. Set. Sana kau. Sana mau tutup nak. Salt. Almost, right? Almost what? Almost. Say something. No. Apa itu, nak? Dalamnya coklat? Coklat. Yeah. Senar, nak? Ya, siap. Süzgeç. Ah, lupa. Anu tumben. But how? Just put and wait for the guy go down. Yum 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 yum. You want? Hmm. Hadi babe, bırak kamerayı da yiyelim hadi gel. Susunya nak. Ini apa? Sama poca. Zeytin. Borek mana borek? Oh, this is borek. Tama. Apa? Simit. Pedas itu. No. No, apa itu? Ya. Taruh di tengah doang. Will be really nice here. Yeah, snow, but you need to bring your chair or something. Can come buy one? Apa itu? Mm.
smell kofte. Maybe next week you can come here for a barbecue and Raha and Nanda. No, no, no. I not want with Amber. With Anna. No? With her Anna? My Anna. No, no, no. What? My roommate, lah. No, Amber. No, Anna. Dede. Dede, come on, Kuka. Çatalı yere sürmüyorsun değil mi kızım? Apa nak? For if winter here, maybe will be nice. Huh? It will be nice. Maybe or no? Huh? Maybe yeah. Yeah, if snow, yeah. I eat my macaron of heat. But if I eat sugar, not enough. Not too much, but it's better for them. I just want video. I'm just going to mama. Hadi eve gidiyorsun. No. Why you do like this to me? Nah, ini guys, kita makan. Hanya, kenapa kan datu? Di sini ada. What do you eat? Chocolate bread. Chocolate bread, ini guys. Tomato, and you got milk. Milk. Lap. What? You can nap all the way. What time? It's 11. Over there is like 4 or 5. Oh. 4? Almost 4. 12, 1, 2, 3. 3. My pale red. That's okay, I can eat later. Mabam. Hmm. I want to go. Finish your food and go play. Eh? Tadi aku nelfon ibu aku kan, terus dia bilang di sana orang bakar-bakar jagung nggak gitu. Terus go ini di sini tuh kalau yang tempat buat barbecue itu mereka ya bakarnya bakar ayam, bakar daging, bakar kofte buat makan gitu guys. Kalau bakar jagung jarang ya, kayak bakar jagung jarang kulihat gitu. Jadi di Turki itu sekarang kan bulan September, jagung itu masih ada di pasar, masih ada, cuman udah mulai mau habis gitu, musimnya udah mulai mau habis. Tapi ide bagus ya, jadi kalau mau barbekyuan bawa jagung gitu, bakar jagung, ide bagus sih. Jadi jagung itu kalau di tempat ini mereka jualnya tuh yang kayak jagung rebus yang udah ini udah ready gitu loh guys, yang udah di apa dipipilin apa itulah, jadi dijualnya per mangkok gitu. Kalau jagung bakar itu ada cuman jarang gitu. Ini udah jam 11, udah mulai penuh nih orangnya nih. Mostly ya mereka datang keluarga bakar-bakar, makan daging. Yang dibakar ya daging ayam, daging sapi, kofte itu yang daging giling itu yang dikasih rempah-rempah itu. Terus salad itu tomat, bawang bombay, terus sama roti sama teh. Udahlah, seharian mereka gitu habiskan waktu bersama keluarganya. Terus anak-anaknya main-main di park, kayak di belakang aku itu guys, main park. Jadi di sini mereka, tempat ini bagus sih menurut aku. Udaranya sejuk. Kan ini kita kayak di enggak di ini, kita di udara tapi enggak terlalu atas udaranya juga, masih di bawah, tapi dari sini kita bisa lihat
pemandangan kota Bursa gitu. Suasananya, udaranya juga segar, udaranya segar. Kalau yang minggu lalu itu kan tempat tempat piknik areanya itu masih di tengah kota gitu, jadi masih berisik suara mobil kayak gitu. Kalau di sini emang bener-bener udaranya bersih, sejuk, banyak pohon kayak gitu. Jadi di setiap spot-spot itu mereka nyediain tempat main buat anak, dan kayak di belakang aku ini nggak cuma satu, baik di mana-mana tuh mereka siapin tempat buat main anak. Nggak cuma satu ini, banyak gitu spotnya. Ada yang orang tuanya ngobrol, anaknya main, kayak gitu. Kalau di Indonesia, yang di Indonesia deh, di tempat aku ya, kayak dibikin kayak gini, kalau main di luar kayak gini ya pasti nyamuk ya. Tapi kalau di Turki itu, nyamuk itu biasanya musim panas ada. Tapi pas musim panas itu, orang government itu, mereka hampir berapa hari sekali gitu mereka nyiram obat begitu, dia kasih siram obat itu ke semua tempat buat supaya nyamuk itu tidak berkembang biak. Enaknya di luar nggak ada nyamuk, nggak panas. Musim panas ya panas sih, cuman ya nggak, nyamuk tuh nggak ganggu gitu, nggak ada nyamuk. Apalagi sekarang nih di hutan dingin-dingin kayak gini, nggak nyamuk, nggak ada nyamuk. Kalau di Indonesia kayak gini, kita di luar pasti banyak nyamuk kan ya. Jadi gak ada nyamuk guys. Apalagi udah bulan September nih, kayaknya nyamuk udah gak bisa berkembang biak deh kayaknya. Soalnya cuacanya udah berubah, musimnya udah berubah. Dingin-dingin kayak gini gak bisa bertelur ya mereka. Gitu. Kalau ikut sarapan orang Turki, aku cuman bisa makannya itu kayak gini ya, makan di luar selalu beli borek. Borek tuh kayak martabak, martabak isi daging giling. Cuman itu doang yang bisa masuk di mulut. Sama aku selalu bawa cabai. Kalau nggak bawa cabai, aku nggak bisa makan guys. Nggak masuk lah. Makan daging atau itu nggak ada rasa pedes, nggak cabai ya nggak masuk lah di ini. Bawa teh dari rumah. Kurang satu deh kayaknya bawa ini, bawa kuaci. Di Turki itu kan orang suka makan kuaci sambil duduk kayak gitu. Kuaci, makan kuaci berjam-jam. Ini tempatnya ini banget ya. Aku rekomen banget ini. Tempatnya buat piknik sama barbeque. Tempatnya bersih. Tadi di depan kita juga punya store. Punya market juga buat ini, jual-jual daging sama perlengkapan bahan-bahan buat barbekyuan. Jadi kalau nggak ribet, beli aja di situ. Arang kayak gitu-gitu. Udah dingin banget sih. Ini dia. Over there. Iya, yang ini aku bilangnya. We go mountain. Baba mana baba? Baba. So we go that side? Yes. Go. This is apa? This one. Oh, this is for bird. This is for bird, nah. This is for bird. Yeah. Yeah. Ayo. Ayo kita. Mana dia sebelah sana itu? Iya, yeah, yang itu. Yang mana? Tunjuk ya. Tunjuk. Sebelah sana. Ayo. Humaira, tungguin Ane dong. Itu mau ke taman ke sebelah sana. Oh, di sini udah penuh orang-orangnya. Kenapa bile-bile semua? Hah? Hah?
This is not what you want. Why you? It doesn't matter age, like 2 years old, 30 years old, 40 years old. If someone, like, sen istedin bindirdik, tamam. Gözlerin kıpkırmızı oldu ağlamaktan bineceğim diye. Şimdi ağlıyorsun korktum diye. Ne diye? Tamam, yokmuş, hadi anneciğim. Tamam, yokmuş. Di bawah itu kota Bursa. Sekarang kita pulang ke rumah dulu, guys. Mimi. Tamam, bitti. Tamam. Tamam. Di sini kafe. I like this. What? I like this. No. You can after the eat and you will buy that. Mera mau beli apa dia? Ini sekarang kita di Jumalekesek, di bawah sana itu kota Bursa, guys. Ini Jumalekesek ini salah satu tempat tujuan wisata juga di kota Bursa. Aku punya videonya cuman belum aku upload. Di sini ramai banget, hari ini hari Minggu. Hari Pikachu. Merah. This is what you want? Kayak bisa naik bus juga dari bawah.